Nalur, ini ada pencurian motor kembali terjadi tepatnya di RT 18 Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Ada dua unit motor hilang dicuri. Kayak mana beritanya? Ini dia. Aksi pencurian dua unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat ini terjadi pada Jumat 26 Mei 2023 dini hari sekitar jam 3 subuh. Dari rekaman CCTV terpantau dua orang menggunakan masker berpakaian hitam melakukan aksi pencurian tersebut. David selaku korban menyampaikan bahwa pada saat kejadian, dirinya dan keluarga berada di rumah, namun dirinya baru mengetahui kehilangan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar jam 6 pagi. Dirinya juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Kalau satu buka portal dulu, satu ngambil motor. Kalau udah betul juga. Berarti emang senyap deh bang, diam-diam. Senyap. Ketawanya apa? Ketawanya pagi. Yang pertama kali ibu lah keluar rumah, nak buka pagar kan. Tapi motor tuh lah ada-ada. Kalau pagar, terbuka. Oh, pagar malah terbuka? Pagar kami terbuka. Kalau ketahuan pas buka pintu itu lah. Pagi? Iya pagi. Pagi ya, sekitar jam 6. Sebelum berapa menit di sini? Kalau di parkir, di apa ini 3. Yang diambil 2? Yang diambil 2. Sementara itu, pihak Polsek Telanai Pura saat ini sedang melaksanakan penyelidikan terkait kasus kehilangan kendaraan tersebut. Belum lama ini juga, aksi yang sama juga pernah terjadi di RT 12, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura. Sandi, JEK TV, melaporkan.